Kali ini kita bakal mengadakan Master Chef keluarga Iksora. Jadi di keluarga Iksora ini siapakah yang lebih jago memasak nasi goreng? Jadi peraturannya kita akan dikasih waktu 10 menit untuk memasak dari preparation, masak sampai plating selesai. Jadi kalau 10 menit sudah kelar, kita belum selesai apa-apa ya, terus itu nggak boleh nyentuh lagi. Berarti seadanya aja. Seadanya. Okay. Walaupun di mana ini cuma ada satu-satu lagi. Yang itu, sebaik kita aja harus berbeda-beda. Takut. Ya. Terus, walaupun disclaimer dulu di sini bahwa dia itu yang sering masak, gue emang nggak pernah masak dirinya. Ya tapi kalau gue bisa kali ini ya. Nanti jurunya harus jujur ya. Enakan siapa makanannya? Iya. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi. Waktunya langsung kalau udah dimulai kita bisa langsung memulai preparation-nya. Yuk. Jadi ini bebas ya. Aku mau ngapain dulu bebas kan? Oke, dimulai ya. Ini waktunya 10 menit ya, teman-teman. 10 menit tuh kayaknya kelamaan deh bikin nasi goreng. Mah enggak, itu cepet pas banget. Ya, mungkin pas bisa pas bisa cepat. Iya, kan kalian agak receh ya, mohon maaf orangnya. Pasti akan lama. Ini kan banyak, saya empat ini. Jadi kan mesti dipotong satu. Kalau aku pengen tuh punya gini kan bebas nasi goreng sosis segede itu penampilannya juga dinilai gak? Dinilai. Oke, kita mulai ya, 10 menit waktunya. Oke. Mulai dari start 23 sekarang. Belum kenapa? Ulang kita aja belum gitu. Oke. Kita dulu. Ya udah yuk, aku suka mulai itu. Kamu lagi di salonnya. Lagi di mana sih? Oke, 3, 2, 1. Let's go. Ini gak usah buru-buru, ntar nganu dulu. Iya, mulai. Kamu liatin aku dulu ya, mulai apa? Bukan, biar maksudnya tuh ini gak kepotong kata kamu. Biar apa? Kan ini gak diulek, jadi kalau bisa kan jadinya lebih kecil gitu loh. Emang ya, efek kerasa? Ya iyalah. Ini aku ikutan goyang. Hei, 10 menit hei. Lihat waktunya. Berapa? 8 menit. Hah? Oh, aku tahu. I know what to do. jadi saya nggak buru-buru aja ya. Lo kamu taruh di sini. Emang kenapa? Ini udah kapan tau? Kenapa kamu taruh? Kalau misalkan yang bisa jawab pertanyaan dari kita dapat waktu tambahan. Boleh? Tambahan berapa lama? 1 menit aja ya. 1 menit. Oke. Kalau enggak pokoknya challenge dari kita kalian mesti ngapain gitu. Karena kan kalian butuh waktu kan. Oke. Ini sih masih 7 menit kurang.
Wede. Baik banget yang ini yang pintar. Wah, makasih Mas. Jadi kompor kita salah satu tuh ada yang kompornya tuh kecil. Aku udah bilang ke dia, ternyata dia mencari yang lebih besar. Apa? Mas cuma bisa ngasih goreng doang? Bisa. Kalian berdua. Ingat ya, ini bukan sekedar pertanyaan. Mas, minyakku segitu, Mas. Mas, kalian tidak. Jadi bukan cuma sekedar pertanyaan. Jadi kayak, pokoknya terserah aku sama Dev aja kalian harus ngapain, oke? Okay? Yeah. Kamu gede banget, sayang. Itu emang sengaja gede biar menyerang kamu minyaknya. Keras kamu urusan. Aku harus nyerang dia, guys. Pakai minyak. Tapi aku kecil banget. Waktunya udah tinggal dikit aja, udah mau kepek-kepek. Oke, let's go. Kok lama? Oh, dikecilin dong. Sayang, hati-hati. Kok itu nyapain sih? Potek-potek banget. Kurang. Itu kegedean, sayang. Enggak, ini aku mau goreng sosisnya dulu. Tambahan waktu. Ini pertanyaan yang pernah kalian jawab dulu, tapi kalian salah. Apa tuh? Makhluk terkecil adalah amuba. Bunda dapat mikroba. Amuba, Bunda dapat tambahan 1 menit. Yes. Orang. Mas. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Mas. Mas, tunggu. Kerapihan ini masuk ke kalian lo. Masa jatuh-jatuh kotor. Loh, kan di piring ya. Di sini mah enggak apa-apa. Mas, Mas Wayan butuh tambahan waktu enggak? Ayo. Joget dulu Bang Jari. Joget Bang Jari. Ayo. Ayo, sok banget dia. Ini mah bikin aku kehabisan waktu malahan. Ditambah aja yang tadinya 3 menit jadi 4 menit. Aduh, serem banget ih Mas Wayan. Ya, oke, okay, I'm done with this. Ih, apa yang kecil banget aku gak yakin nih jadi ya. Bunda waktunya 4 menit ya, Mas Wayan juga 4 menit. Loh kan aku tambahin 2 menit tadi. Iya kan udah awas menit tadi, kan udah 6 menit. Mas Wayan udah 3 menit 4 menit. Kenapa gue gini-gini ya? Kayak disaring dulu kan, soalnya sama sosisnya. Apa? Kayak disaring dulu. Ya, aku kan memang trik. Salah satu teknik ini, perminyakan. Aku tahu, aku bisa. Mas Wayan butuh waktu nggak? Butuh. Nyanyi dulu dong. Aduh. Lestari. Alah, mah nyanyi lestari gitu. Cepetan. Cuma dalam hati. Lagi dong. Orang nanti. Sambil nyanyi. Nyanyi. Baik. Yang hari ini. Jiwa terasa lestari. Udah ya. Aku dapat waktu. Yeay. Tapi. Kamu ngapain kamu ngapain. 3 menit lagi waktu gak? Itu dong. Nyanyi dulu. Nyanyi apa ya, Chef? Balonku. Tapi dari pakai I ya. Dilin. Ah, mantap. Ayo pakai I. Dilin.
Militis. Ayo, kalau gagal saya dapat loh. Kan emang gitu, cepat-cepatan ambil bahan baku, cepat-cepatan ambil semuanya. That's the part of the competition, bro. Kamu aja udah mau selesai, aku udah mau habis. Karena api aku udah jelas, mudah waktunya 50 menit aja. Udah selesai. Plating inget dulu. Sabar, mau tunggu. Oh iya, plating. Ah, panas. Aku mau nyobain caranya gimana sih? Sangat-sangat nih teman-teman. Awas. Waktunya sebentar lagi habis. Untuk Dinda. Emang boleh pakai saus tambahan? Kan kamu gak disediakan. Ini pelanggaran, panitia. Iya, Mas. Kan sausnya gak disediakan. Masa ini pelanggaran dong? Iya, tadi gak bilang gak ada kayak gitu. Iya. Untuk Dinda? Punya aku, bukan ya. 10 9 Tuh 8 7 4 3 2 1 1, tangannya ke atas. Oh, ini ini. Lucu banget. Aku sampe pilek saya. Aku juga, kamu kena tadi masak apa sih? Minyak tuh loh, kena apa? Bawang-bawang tadi loh. Bentar, di beauty shot dulu. Di beauty shot dulu. Ya, awas. Minum dulu. Cek, minum mana? Minum. Situ. Gimana? Mana aku tahu? Itu. Hah? Tolong. Nyet apa? Ini tuh ceritanya love ya. Gitu. Dari awal gitu tau. Makasih. Jadi sekarang saatnya kita mempresentasikan karya kita masing-masing. Kamu dulu. Iya. Ini aku namanya nasi goreng cinta. Ini dibuatnya dari cinta karena untuk keluarga tercinta. Nasi goreng Pinocchio. Karena jadi, suka bohong. Bukan, oh, karena sama. Pinocchio itu walaupun dia suka bohong, tapi at the end of the story dia menjadi anak yang baik. Jadi walaupun di awalnya itu dia itu terlihatnya tuh kurang baik, di akhirnya dia terlihat baik seperti aku. Tadi awalnya seperti keteteran. Loh, tapi akhirnya cantik banget. Aku menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan ini dulu tadi. Iya. Pas saat dia udah kemana-mana. Iya, aku tadi udah selesai. Jadi orang-orang, itu wayang gak baik tuh depannya. Endingnya baik, kayak Pinocchio.
Sekarang gini dulu, sekarang penilaian dari juri harus adil. Dia berita berapa atau berapa dari penampilan. Penampilannya dulu sebelum dicobain, nanti biar sebelum hancur nih penampilannya. Poinnya dari 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10 aja. Nanti kita jumlah. 1 sampai 10, yuk. Satu dulu. Nasi goreng Pinocchio berapa skornya? 9. Yeay. Nasi goreng Cinta? 7. Ini Cinta apa lumpur? Ini Aaron. Aaron, tadi Aaron sempet turun, terus dia naik lagi. Aduh, terus ini kamu. Aku yang nasi goreng Pinocchio berapa? 80. 80. Banyak banget. 8. Yeay, ini nasi goreng kita. 6,5. Berarti 8 tambah 9. 8 tambah 9. 8 tambah 9. 17 sama 6,5 tambah 7. 17,5. Oke, sekarang saatnya mencoba rasanya. Kamu enggak lihat ini berantakan di sini? Ya kan, tapi tetap secara. Makanya aku ngasih 8,5. Oh, iya. 8. Oh, aku enggak kelihatan ada itu. Oke, nih. Silakan. Gue yang ngomongin dulu. Ya, ini dulu kamu itu dulu. Bahasanya boleh. Ini boleh dong, semuanya boleh dong. Aku coba bahasanya dulu ya. Maaf ya kalau agak-agak nggak mateng gitu loh guys. Bahasanya susah diini. Iya, itu dari pasarnya gitu deh. Lagi di buku. Suplayernya itu yang kurang. Kaos panas guys, sama sekarang prosesnya. Nanti penilaian keseluruhan ya. Tadi sosisnya plastiknya dibuka dulu enggak? Enggak. Oh. Ini apa? Ini apa? Soalnya terpakai kayak ada. Kamu tertolong saus. Sausnya enggak dimakan sayang. Ratu dicocol-cocol ke sausnya. Tapi aku cocol. Oh. Pada makanan apapun, saus mah enak. Aku enggak pakai saus. Ya udah enggak usah. Nilai jangan pakai saus, Ra. Ya tadi aku cuma makan doang. Pengen cacing lagi enggak? Iya. Dari warnanya ini lebih pekat yang masoyan. Ya. Karena rasa kecapnya banyak. Aku sengaja, kan aku suka manis. Aku kurang suka, aku lebih suka gurih. Iya, tim gurih aku tim manis banget. Jadi emang wajar. Kalau bikin nasi goreng enggak terlalu coklat. Aku wajar kalau aku pengen manis rasanya. Ini enak apa lapar? Aduh. Aku belum coba ini sepenuhnya sih tadi. Guys, objektif ya guys, jangan takut nanti dimarahin ya. Karena suka gitu nih warna katura. Ini juga enak pasti. Kan tadi sama bumbunya. Enggak, enggak berapa. Oh iya. Kalau aku? Ya, silakan. Bunda, kamu pasti 8. Yeay. Komentarnya? Dadah. Komentarnya ada terlalu asin. Totolnya berasa banget. Totolnya kok tumpah. Tapi yang pasti sosisnya tuh berasa banget totolnya. Tapi enak cuma too much aja gitu loh. Jadi terus yes! Takut ini sama takut. Enggak, dia tuh takutnya kamu malahan. Apaan nih orangnya kalau gak ada sama aku? Coba. Enggak. 7,5. Bedanya? Komentarnya? Komentarnya? Manis. Aku gak suka nasi goreng manis. Terus, terlalu kurang asin kalau menurut aku sendiri. Oh, bedain aja. Tentunya bedain aja. Sedikit kurang asin. Udah, itu. Masalah selera aja, guys. Itu. Devita. Aku objektif ya. Aku lebih suka yang tadi enggak. Nilainya dulu enggak langsung. Nilainya 9. Komentarnya? Merasa dari asinnya, manisnya sama udah. Enggak asin. Pedasnya juga rata gitu. Enggak keasinan. Padahal oh, makanya aku suka asin kali ya. Ketumpahan banyak banget ada. Enggak asin. Justru itu emang dikasih Allah segitu biar enak. Oh, biar pas ya. Kalau yang kawayan aku suka 8,5. Yeay. Yeay. Soalnya aku suka nasi goreng dia berapa enggak sih?
muda kan, mereka kan suka asin kamu. Iya asin manis. Iya, tapi nggak ada, tapi kurang asin, jadi makanan sudah setengah. Cuma kalau sedikit lebih asin pasti aku suka. Iya, itu juga kurang asin. Tadi aku ngasih garamnya takut-takut aku, karena nggak tahu gitu loh, garam itu seberapa sih. Iya. Ya, oke. Wah, aku kalah guys. Gitu. Harusnya aku mementingkan presentasi juga ya. Iya. Jadi sayang dari awal tadi aku langsung mikir dengan bahan ini aku bisa membentuk apa? Tampilan apa ya? Aku langsung bakso, sosis. Nah, aku langsung mikir itu doang tuh. Aku langsung yang nantinya terakhir gitu. Itu. Bentar lagi deh. Ada yang nelfon nih, berisik amat sih. Berisik. Dev, tolong dijumlahkan Dev. Nilainya berapa? Ya, 17. Jadi 17 sama 30. 17, aku dapat dari 8, dapat dari 8,5 berarti 16,5 tambah 17. 17 tambah 16,5. 33,5. 33,5. Merah tadi berapa? 13,5. 13,5 ditambah 9 tambah 8. 30,5. Berarti sesi 3. Yeay! Berarti sekarang setiap pagi kamu tujuan syuting ini gak gitu. Terus apa dong? Kan tujuan. Ini mau membuktikan. Iya ya. Lalu tadi aku tuh udah takut kalah selesai, makanya di depan disclaimer loh. Guys, aku gak suka memasak, dia yang masak gitu. Oke, sekarang saatnya kita mencoba nasi goreng kita sendiri. Karena kita juga penasaran ya, sayangnya. Iya, sebenernya gimana sih rasanya? Rasanya tuh sebenarnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mau nasi gorengnya dulu. Mau sosis dulu, sebenernya sosis apa sedihnya? Bener, ini udah manisnya sesuai selera aku, tapi bener kata mereka kurang asin sedikit. Aku terlalu takut tadi ngasih garamnya. Kamu? Aku baru makan sosis nih. Oh. Aku gak tahu asli rasa sosisnya kayak gimana, jadi aku juga gak bisa nyari supaya ditambah bumbu tuh kayak gimana gitu. Oh. Besok. Apa? Makan gue ya. Ini besoknya asin. Aku sudah sepas. Ini sih? Ini kan gak kamu kasih apa-apa, cuma goreng air minyak doang. Gimana gak pas? Karena aku tahu, gitu aja udah pas. Ya iyalah. Masih ya. Ini aku mencoba objektif, aku suka dengan hasilku sendiri. Aku suka. Aku mau cobain punyamu. Baru nasi goreng tuh gini rasanya. Ini apa? Nasi kecap? Coba. Ini nasi goreng selera aku. Manis. Kalau ini bukan selera aku. No. Jadi gak apa-apa lah, aku kalah tapi secara rasa dan tanggalan aku tetap. Berarti pemenangnya adalah... Tidak, Amira! Yuri! Aku tadi kalau menang, Kongres! Aku sangat bangga dengan kamu.
karena aku kalahnya dikurangi poinnya. Ya kamu juga curang pakai taruh sama cowok, jorok banget. Kan buat bercanda doang, bukan buat mengurangi rasamu. Oke. Okay. Ya berantakan deh. Oke okay, guys. Tuh kan anak aku nangis. Oke okay, guys. Ya udah gitu aja. Thank you udah nonton Master Chef Keluarga Iksora. Jorok banget. Master Chef Keluarga Iksora, dan kalian sudah tahu pemenangnya di sini siapa. Kalian boleh juga menentukan siapa pemenang the real champion di sini. Komen aja di bawah apakah tim Iksora atau tim Mira. Oke, sampai ketemu lagi di konten Master Chef Keluarga Iksora lagi. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, sama lupa follow Instagram kita, TikTok kita, semua kita.